Ini suasana pagi hari ya, sayang. Ternyata ini orang-orang luar kota juga banyak ke sini. YG Arinda Skull, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Alhamdulillah hari ini saya ada di Kota Madiun jalan-jalan. Wih, dalam rangka liburan loh dulur. Sekarang tanggal 2 Juni. Oke, ini di plaza, depannya Plaza Madiun. Oke, kita jalan-jalan ya menuju ke Singapura. Nah, oke. Plaza Lau. Nah, ini. Ya, kita menikmati bagaimana ramenya jalan apa ini dan di depan Plaza Lau, kemudian jalan-jalan ini kita coba jalan kaki ya menuju ke Singapura katanya orang-orang. Oh, ramenya luar biasa ini ternyata. Nah, ini suasana di Madiun dulur. Malam ini pukul 18.30. Kita di matahari. Oh, bus wisata mari. Ya, ini di sini di Kota Madiun ini, di jalan ini banyak sekali tempat-tempat duduk di pinggir jalan raya. Jadi, memang tempat yang sangat santai ini kita di sini. Nah, ramainya luar biasa. Kita masih menuju ke Singapura. Ya. Kata kita lihat memang suasana di Kota Madiun sekarang banyak pendidikan, karena kebetulan memang Pak Wali Kotanya adalah Pak Mahyadi ini, Pak Jumaidi ya. Ini adalah seorang guru ya. Sebentar saya ketemu sama Pak anu ini. Ketemu teman. Wow, ramainya luar biasa ini di Jalan Pahlawan Singapura. Ya, kita jalan-jalan ya ini ke Taman Singapura ya. Kalau nggak sempat ke sana ya kita ke sini saja. Nah, ini ramainya. Ini namanya Taman Pahlawan Street. Taman Jalan Pahlawan. Ini ramainya luar biasa. Cuman gak bisa digaya gambar rapi, dulur, lampu newakin, backlight semua. Ya. Wongnya sudah gini. Ya. Ya, ini kita ke Taman Singapura karena di sini ada patung Merlion. Nah. Ya, ini kita sedang di Singapura ya. Ya. Berbanggalah di Madiun ada patung seperti ini. Jadi, ya, besaran ini, ya, ini besarnya sama dengan yang ada di Singapura. Orang-orang sudah di sini semua. Nah, kita masih ada di Taman Pahlawan Street. Ini terlihat macam. Ini keramaian orang-orang yang berada di. Wah, ini miniatur Ka'bah ya di sini ya. Nah, dan di sampingnya ini UMKM dari masing-masing itu yang berjualan di sini dari. Bener pengen pecel pincuk untuk ini di Ka'bah. Makan pecel pincuk. Nah, ini kita jalan-jalan ke sana ya.
Ya, ini ada miniatur Menara Pisa di Perancis, dan saya foto dari atas. Sayangnya ya di sini sungainya yang kemarin rencananya mau dipakai untuk tabing tuping ini masih belum bersih sehingga masih kelihatan jatuh. Ya, ini sedang berada di jembatan, di atas jembatan. Lampu nih singgarai roda. Sayang ini digawean gak bagus ya, soalnya banyak lampu-lampunya, jadi untuk dokumentasinya banyak lampu-lampunya sehingga backlight loh, lampunya gak bagus. Selanjutnya kita jalan-jalan lagi ke Plaza Madiun. Terus. Ya, ini termasuk bagian dari acara unik di sini ya. Oke, lanjut. Nelpon siapa? Suasana pagi hari ya sayang. Ternyata ini orang-orang luar.